Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja ya ada update gitu guys ya, cukup besar gitu update-nya. Dan di sini kita udah denger-denger lah ya berita-berita update Mobile Legend pergantian dari Star Core ke Magic Crystal gitu. Kita udah lihat-lihat beberapa YouTuber gitu kan yang udah main-mainin ya kan. Di sini sendiri gue tuh belum pernah mainin ya. Jadi tapi gue tuh udah sempat ngeliat-liat lah dan coba-coba sedikit, tapi belum fasih banget, masih cukup bingung juga gitu guys ya. Di sini gue bakal coba sedikit ulik aja ya, yang ada tuh apa aja, yang baru tuh apa aja, biar kita paham untuk sistem mainnya lah untuk sekarang itu. Karena sekarang beda ya dari yang kemarin. Kalau kemarin tuh pakai apa namanya Star Core, sekarang tuh jadi Magic Crystal ya. Itu yang paling berubah drastis lah. Jadi kita baca di sini sistem terbaru untuk ulang tahun yang keempat Magic Chess ya. Jadi di sini tuh pokoknya intinya ya Magic Crystal tuh kalian cuma bisa dapat tambahan satu sinergi ya, kayak Star Core tuh cuma satu, biasanya kan dua, ini cuma satu. Dan dapat dua skill ya di sini. Dapat dua skill di monster biasa kita ngambil Star Core satu sama monster selanjutnya itu satu lagi gitu. Jadi dua skillnya kita dapat di situ ya. Oke, ada beberapa ini ya sinergi yang dihapus dan ada juga yang hadir baru gitu. Ada juga yang disesuaikan lah ya. Di sini kayak Guinevere itu udah nggak ada, Necrokeep, Norton Veil, Blaze Bounty gitu nggak ada ya. Cyber Gunner nggak ada lagi. Archer diganti MM kayaknya kalau nggak salah ya sekarang ya. Prim Slayer udah nggak ada lagi gitu kan. Di sini yang barunya tuh ada beberapa sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 sinergi baru, nanti gue tunjukin. Ini ada beberapa yang di buff, kita baca sekilas aja lah ya, cepet aja. Di sini ada Cyclops lagi. Asta ya. Asta di sini jadi 30% gold gitu, dari 25 ya ditambahin. Untuk Ragnar boleh lah. Harper ya kurang berguna ya, panjang-panjang AB Benny. Ini paling cuma HP ya, kurang berguna ya kalau untuk commander-commandernya sendiri ya. Vale di nerf ya. Vale kita di nerf, untung aja kemarin kita udah main gitu. Vale skill 1 cooldownnya jadi 8 round. Vale skill 2 jadi 6 round ya. Makin jauh lagi begitu. Dan di sini Angela juga skill 3-nya jadi 2 round loh. Jadi nggak bisa langsung rubah-rubah gitu ya. Oke, ini sinergi ya. Ada Lancer, Nature Spirit. Oke lah, ini Guardian biasa, Weapon Master. Ini jadi Assassin namanya, bukan Swordsman lagi. Ini Saber ya, jadi Mecha Squad. Archer jadi Marksman nih. Quartermaster, Northern Adventure. Ini ada hero-heronya ya, Jilong. Oke. Commander ini ada yang disesuaikan. Yuki skill 2 ya. Yang charming juga ya. Memikat ada 2 hero. Oke, di sini kita bakal lihat aja langsung ke apa yang kita tunggu-tunggu ya. Bentar dulu. Galeri ya. Untuk di sini ada beberapa yang cukup bagus ya. Ada Alucard untuk legendnya, Brody ada lagi. Kalau kemarin epic sekarang legend gitu. Ada Minotaur tetap, ada Joy, ada Gatot ya, ada Gord. Oke. Paling itu aja lah ya untuk ininya. Kalau item-item hampir sama ya. Untuk kristal-kristalnya sekarang ada kristal MM, Assassin, Kadia, Mage, Elementalist, Wrestler, Lancer ada ya. Guardian sekarang juga ada kristalnya ya. Mecha Squad juga ada, Immortal sama Quartermaster. Kalau ya ini agak susah nama-namanya ya. Paling kalau agak salah-salah sedikit it's okay lah. Untuk Quartermaster tuh dia bisa nambahin ini item ya guys ya. Jadi itemnya tuh cukup kena buff juga gitu. Untuk ini ya Magic Crystalnya di sini pada babak 4 kita dapat satu. Ada 3 ya pilihan, kita boleh pilih salah satu itu. Dan di pada babak 7 dan 13 baru kita dapat kekuatannya lah ya, gampang ya dapat ininya apa namanya
skill-skillnya gitu, runenya gitulah ya. Ini di sini ada skill-skillnya kita bisa baca banyak banget ya. Kalau kita mau bacain satu-satu kayaknya terlalu lama ya guys ya. Jadi pokoknya intinya banyak yang berubah lah, dan cara mainnya pun sekarang jadi berubah gitu. Dan di sini gue tuh lihat salah satu commander yang paling enak itu adalah commander-commander yang sistemnya itu dia tuh memperkuat satu hero ya. Soalnya ini cuma bisa, berarti kayak hyper kita cuma satu gitu. Jadi kita usahakan untuk pakai commander kayak Yuki begini yang hypernya tuh cuma satu gitu. Oke lah ya, kita langsung aja ke dalam in gamenya mungkin ya, biar tidak usah kelamaan juga, biar kita makin ngerti nanti ya, sambil belajar sama-sama gitu guys. Oke guys, di sini kita ambil ruby dulu aja ya. Kita coba main ke arah WM dulu lah. WM berarti ada legendnya Alucard ya kan, bisa transisi ke Alucard pengorbanan, lumayan banget ya. Itu kita sekalian coba ya kan, legend-legend baru. Di sini ada apa, immortal coba boleh jual. Lumayan ya, ada immortal sama WM. Aktif untuk early ini lumayan bagus. Kalau untuk early ini kalian bebas sih main apa aja sebenarnya. Kalau kalian belum ada tujuan, kalian bisa ngeliat magic crystalnya dulu untuk bisa inilah apa namanya menentukan mau main kemana gitu. Cuma gue juga belum terlalu paham banget ya untuk kali ini, soalnya baru banget. Ada retribution, boleh ambil biar kuat ya kan. 200 magic power lumayan. Ada si Atlas, boleh. Kalau Atlas mau masuk kita bisa ke arah fighter juga. Kita tinggal tunggu magic crystalnya lah ya. Sebenarnya kalau misalkan ruby kita cepat B2 itu semakin bagus ya, semakin kuat gitu. Apalagi kalau ininya aktif gitu, apa namanya, aspiran ya. Kalau aspiran tetap masih ada ya, masih sama aja kalau aspiran, karena baru juga ya, mungkin nggak dihapus jadi ya, karena kan baru rilis gitu. Oke, masih menang seharusnya karena lawan Austus. Austus sekarang di nerf dikit ya kan, kayak zaman dulu lagi gitu, kayak jadi 20 stack kalau nggak salah, jadi jauh. Ada Angela, ada Grok, boleh sih ada Grok, tapi nanti dulu ya, kita interest aja dulu, santai lah, jangan terlalu buru-buru. Interest nomor 1 kita bisa aktif ke arah 4 WM. Kalau untuk magic crystal tuh random banget ya menurut gue ya, kayak nggak bisa kalian tentukan gitu, kalian mau masukin apa juga nanti keluarnya random gitu, nggak kayak dulu untuk star core ya, sesuai banget sama apa yang kita masukin gitu. Kalah ya, sini dia main karam mistik burau cow skill 1 ya, percuan-cuanan gitu. Plus 7 gold, ambil dulu si apa, siapa namanya, Grok ya. Di sini dapat magic crystal. Enak sih immortal atau lancer wrestler. Immortal lah ya, bisa ngasilin stack-stack. Ruby kita makin kuat. Pas banget ada si Martis sama Vale ya di sini. Kita bisa slot kali buat masukin mau ini dulu. Ini dulu aja ya, bisa sebenarnya masukin ini juga nih, WM4 nih. Sementara begini dulu WM-nya 2 dulu ya aktifnya ya, sama immortalnya, santai, jadi gak usah terlalu terburu-buru. Yang penting ruby kita sustain aja. Arlott hyper apa nih, immortal ya, agak bahaya nih Arlott nih, dia agak kuat, bisa nyelebew orang ini. Ruby, aduh, tidak bisa bertahan sepertinya. Banyak banget kayaknya immortal ya, ada 2. Bentar dulu, kita harus cari sesuatu yang biar kuat ya. Press dulu aja lah ya, santai dulu, diambil-ambilkan dulu. Kalau Grok bisa B2 kan lumayan nih. Ada Grok yang ngapain pakai Atlas ya. Untuk hero masih agak bingung ya sebenarnya.
Di sini boleh per defend-defendan boleh sih, kayak helm ini sabi juga nih. Per defend-defendan lumayan, kalau physical bisa juga, tapi kalau untuk Ruby sendiri tuh defense lebih bagus ya. Melihat dari season kemarin aja sih. Dari meta kemarin tuh Ruby kalau dikasih physical ya kurang lah ya. Oke, dapat Arlott bagus banget. Oh, ini kasih dulu ke sini, bisa cara 4 immortal dulu ya. Kita begini dulu aja Ruby kita, biarkan dulu tidak mendapatkan energi-energi dari pengorbanan gitu. Karena takutnya malah rungkat ini. Kalau satu versus everybody kayaknya belum kuat dah ya. Kalau immortal sendiri tuh ini ya, apa namanya, lupa nih, enggak tahu nih. Dapat stuck dia. Jadi kalau kalian ngeliminasi lawan, kalian dapat stuck dari ininya tuh. Stuck dari immortalnya, sama kalau kalian mati dia tuh dapat stuck darah gitu, stuck fisikal sama stuck darah ya. Jadi kalau mati dapat darah, kalau ini apa namanya ngekill dapat fisikal gitu atau magical ya. Oke, kita ke arah interest dulu aja, santai lah, jangan buru-buru banget, takutnya malah rungkat ya kan. Kayaknya kita taruh depan aja rubinya ya. Berapa sih dia jadi 500 Ruby. Ayo Ruby, jangan mau kalah Ruby. Kayaknya hero orangnya tuh kuat-kuat amat ya. Jebret. Lumayan banget. Dia mau menang kah? Dia belum mau menang kan. Astaga, kalah tah. Ayo dong Ruby, jangan malu-maluin gua dong. Itu Angela. Nice. Kirain ya kan kalah kan. Ini boleh deh kita ambil dulu, siapa tahu kepake kan nanti untuk main ke arah fighternya. Ke arah WM ya, fighter mulu ya. Memperoleh 1% attack speed tambahan. Attack speed semua nih. Milik magic crystal memberikan damage setelah 80% attack. 9 petak. Api ya, ini kayak api ya. Janganin deh. Memanggil klon untuk memberikan, boleh deh klon ya, double ruby kan lumayan banget nih, kayak Starcore MM Mystic lah ya. Kalau kalian ini bingung ya, klon itu pasti ya, itu ada dua jadinya, double ruby pengorbanan ya kan, jadinya enak banget gitu. Bisa ambil Huskalau deh, sabi ya Huskalau ya, bisa slot naikin. Bisa Leomord 6 WM dah. Oke, begin dulu ya untuk sementara ya. Leomord lumayan banget buat dikorbanin. Aduh, gua lupa mindahin ke depan ya. Udah dapat gourd loh dia. Oh, pake boost 3 ya. Santai. Ruby seharusnya masih bisa menggendong-gendong ya. Gatot. Loncat-loncat terus ya. Gatot unlimited ulti kah? Wah, rugi banget. Aduh, cok. Astaga. Wah, loncat mulu loh dia. Elementalis sih. Kita harus apa nih? Kita harus spin Ruby sih. Ruby plus 10. Santai dulu, ada Benedetta. Bisa aktif 6 WM sih. Gindul deh. Kita mau slot ya abis ini ya, biar kita agak cepat gitu. Bisa biar bisa cari Ruby. 6 WM sih seharusnya lumayan kuat untuk WM darah kan, kayak biasa kan, tidak berubah kan, converse damage ya. Oke, nice. Wah, ulti lagi Ruby. 2 Ruby ya, bagus banget ini clone ini. Lagi lawan Sun ya, kita ini udah dapat. Orang mainnya pada ke arah hero legend semua ya. Oke, nice, masih menang ya. Kita bisa upgrade slot nih. Kita jangan lama-lama nih di arah-arah seperti ini. Di sini ada grok boleh. Gede nggak grok? 375. Sama aja ya. Oke, begini dulu ya untuk sementara. Biar kita nanti cari ruby di level 7 ini udah lumayan enak seharusnya. Jadi kita tidak terlalu bingung. Dia dapat weapon master tuh.
Magic Crystalnya, Ruby kita double ya kan. Bisa serosot-serosot ya kan. Ayo Ruby, jangan mau kalah dong. Nemuin emboss. Dia Mystic Burrow juga aktif ya. Oke, ada apa namanya, lifesteal seharusnya cukup kuat. Ayo Ruby. Jangan saling gebuk dong, rugi gua. Aduh, saling gebuk guys. Saling gebuk gak sama bayangan tuh rugi ya. Rugi menurut gua ya. Seharusnya menang gitu kita tuh. Ambil apa ya, bisa ambil darah boleh ya. HB sampai tinggi tuh boleh sih buat dikorbanin atau dipakai. Pakai udah ada ya. Aduh, diambil lagi. Ini boleh deh. SOG ya, buat tambahan darah. SOG kan ada darahnya tuh. Lumayan lah ya. Buat tambah-tambahan. Buat orang yang dipengorban, Karina. Karina boleh. Kita bisa cari Ruby dulu. Marti Sabi. Jela, Angela boleh sih. Keluar Ruby ya, dua boleh, dia gas langsung aja. Ruby Archer ini dia gebuk kan dari jarak jauh ya, rugi ya. Aduh guys, agak rugi nih. Agak rugi ya kalau Ruby-nya Archer begini ya. Slebeo. Gebuk jarak jauh dia guys. Untung aja hero-hero orang dekat-dekat loh. Kalau hero orang MM begitu kita repot juga ya. Kalau dia dari jarak jauh. Oke, nice, masih menang. Nampaknya di sini kita masih baik-baik saja ya. 3 Jewel Arrow dulu deh, interest dulu ya. Sayang banget soalnya. Gak masalah kali. 4-in dulu sih Immortal. Ruby kita udah dapat stack lumayan banyak. Kalau bisa yang Immortal kita korbanin dapat stack sih mereka. Kita level 2 cukup, nanti kita ke arah slot aja biar 2 bis baterai guys. Ke arah slot jadi biar enak lah. Biar bisa cari Alucard juga ya kan. Lumayan juga tuh kalau ada Alucard ya kan. Kita bisa ganti hyper kita gitu kan. Oke, ayo dong Ruby. Di sini gue lihat cukup bagus ya. Perjalanan kita lumayan lah. Jangan mau kalah. Kita tuh dapat clone udah cukup bagus ya. Abis ini kita dapat kekuatan lagi tuh. Jadi kita mudah-mudahan dapat kekuatan yang cukup bagus, memperkuat. Kalau enggak ya dapat keuntungan item juga lumayan sih. Yang mendukung kita aja ya untuk kemenangan ya. Kita tuh butuh kemenangan-kemenangan gitu. Memperoleh 1 mirror, memperoleh 25 gold, memperoleh 3 hero, 5 gold secara acak. Aduh gak usah ya. Meningkatkan star level hero, memberikan 60 peluang untuk memperoleh 1 hero. Gold gak usah sih. Mana tambahan boleh gak? Mana tambahan boleh deh ya. Buat si Ruby deh. Lumayan juga tuh. Sebenarnya gak mungkin bisa B3 sih Angela ya. Tidak mungkin bisa B3. Kita slot aja sini. Assassin gak perlu ya, Berserker kali. Hasklaw aja. Hasklaw Berserker lumayan ya kan buat dikorbanin. Lumayan tuh. Kita bisa slot biar gak usah ketamaan. Mudah-mudahan sih masih menang ya kita. Seharusnya 6-4 begini. Kalau kalian mau 6 ini Immortal boleh juga sih. Cuma Immortal masih agak kurang ya hero-heronya. Ngelak guys, HP-nya guys, agak panas guys. Oke, Ruby jangan mau kalah Ruby. Aduh, gourd-nya bunuh dulu, gourd-nya bahaya banget. Sakit banget ya. Aduh, damage-nya enggak kelihatan. 81.000 loh. 81.000 loh guys. Sakit banget. 94.000 damage Ruby. 100.000. 100.000 ya damage Ruby ya. Bagus banget, makin kuat soalnya dia. Di sini kita mungkin bisa cari Ruby sih. Kalau dia bisa B3 kan mungkin enak tuh. Si ini juga boleh nih. Kayak begini dulu deh. Oke, mudah-mudahan sih begini aman lah ya. Ruby kita pun sudah semakin menyetak banyak tuh. 44 ya kan.
stuck fisikalnya tuh 44 loh. Gara-gara immortalnya ya, dapat stuck terus dia jadi. Setiap ngekill dapat stuck, setiap ngekill dapat stuck, setiap mati pun dapat stuck darah ya kan. Dan yang dikorbankan tuh juga menyetak gitu kan. Itu udah makin OP sih menurut gue ini. Ingat cari Alucard tuh, sakit banget loh. Tapi ini siapa ini? Kuat banget ini B3 ini. Slebet. Udaranya penuh lagi loh, ini siapa nih? Valentina Silvana ya. Penuh lagi loh darahnya loh. Boleh-boleh ya. Oke, di sini kita bisa cari dulu sih. Gatot. Kita dapat Gatot nih, guys. Bisa ke arah 6 immortal sih. Ada si ini juga nih, siapa nih? Peksana ya. Seharusnya makin enak nih. Mau coba ke arah 6 ini tah. Immortal kah? Kuat enggak sih dia? Makin kuat enggak kira-kira ke arah 6 immortal? Bentar, bisa ganti si si Vale, bisa kita ubah sih. Gatot masuk. Oke, plus 15 gold di sini. Kita butuh slot sih ini, kalau mau 66 agak susah juga ya. Kalau slot atau defense ini boleh deh, ini BOD nice banget. BOD lumayan buat dikorbankan ya. Cukup membantu fisikalnya tuh, besar banget. Oke, bentar dulu. Soalnya kalau kita ke arah 6 kayaknya begini dulu aja deh untuk sementara ya. Angela kalau diganti nggak bisa 6 WM. Ganti Leomord. Oke, begini dulu lah untuk sementara lah. Ayo, si Ruby ini udah kuat banget soalnya. Ngelag parah ya HP gua, santai guys. HP-nya mau meledak nih kayaknya nih. Gatot loncatin 75.000 tuh. Oke, nice banget ya ini, harus B3 sih Ruby gua ya. Ruby orang masih B1 sih, aman. Tuh kita mau slot boleh juga ya. Leomord B2 nice banget ya, yang pengorbanan bisa kita ini nih, gede-gede nih. Main banget di orang nyetakan mati terus tuh HP-nya makin besar. Oke lah, kita coba nanti ke arah 6 ini sih. Apa namanya, immortal sih. Coba ya, coba nanti, tapi sabar. Ini masih menang soalnya kita nih. Soalnya kalau 6 immortal kita penambahan damage-nya tuh gede banget loh. Coba gua lihat dulu ya guys ya. Penambahan damage-nya kalau 6 immortal 6% physical attack, 6. Lumayan banget. Kalau bisa ke immortal 6 nih. Ayo, ulti Gatot jebret. Dua. Bagus banget ya. Bagus banget kita di sini ya. Satu kali lagi, santaikan, bisa slot sih abis ini sih slotnya. Di sini item-item darah, item-item fisikal udahlah ya. Kasih gua udah bagus banget dan gua pasti win ini ya kan. Butuh-butuh banget gua tuh item-item begitu ya. Fisikal-fisikal ataupun darah. Nih ada ini nih, boleh nih. Ah, kita mau slot, lupa nih. Slot, coba kita ke arah 6. Ada Vale, Arlott satu lagi kan. Oke, 6 ya. Kalau mau 66 kita bisa ini sih. Bisa apa namanya? Slot tambahan. Enggak bisa lah ya, hitungannya susah ya. Paling kita cari Ruby nih B3 dulu nih. Jangan sampai dia mati sih. Itu yang menurut gua jangan sampai terjadi ya. Sakit banget lu dia. Gila sakit banget guys. Nembak terus cuk. Jebret tuh. Gila tuh Gord, bahaya banget ya. Kalau itu B2 aja kita selesai loh, bisa loh. Tuh bahaya banget sih itu. Untung aja loh 73.000 ya. Ntar dulu, ini Butuh B3 kita, gak usah yang lain. Fokus Ruby sih kayaknya. Fokus Ruby aja gak sih. Leomord gak usah deh kayaknya. Rubinya gak asik nih, gak B3 nih. Alucard guys. Alucard boleh sih. Cobalah Ruby dulu sih, Ruby. Gatot.
Astaga, rubinya nggak muncul loh. Alucard lagi tuh. Ruby tidak muncul sepertinya, guys. Santai dulu. Ayo dong, jangan mau kalah ya. Ruby kita belum B3, nggak asik banget, guys. Ah. Awas-awas, hati-hati. Hati-hati, guys. Weh, Ruby. Waduh, Ruby gua mati, guys. Astaga. Ngelak banget, cok. Kunci dulu deh, ini lumayan mah. Alucard, cok lah. Wah, Alucard B2, guys. Pengorbanannya ya. Oke, kita begin dulu deh. Mudah-mudahan kita masih bertahan ya. Alucard Legend B2 ya, pengorbanan. Loncat. Oh, si ini bahaya banget si Gatot. Loncat, untung aja ke arah Gord. Loncat lagi enggak lu? Loncat terus. Loncat lagi. Nice banget ya. Ini nice banget lo. Loncatin lagi. Lawan Gatot loncat nih. Aduh, Gatotnya guys, bisa menang enggak kita, guys? Aduh, jebret. Loncatin alu, jangan mau kalah lu. Kasih dia pam. Jebret tuh, meninggoy enggak lo? Meninggoy ya, guys ya. Walaupun sedikit ngelak-ngelak dikit enggak ngaruh lah ya kita ya. HP gua agak panas nih soalnya nih. Oke, paling itu aja video kali ini ya. Enak banget sih ini. Main Karayuki WM sama Immortal ya di sini kita dapat. Kalian tetap bisa aktifin, kalau misalkan ke arah rubinya aja ya, itu bisa aktifin apa namanya, aspiran. Dua aja cukup lah ya. Penting yang apa namanya, sinergi star core-nya aktif, sinergi tambahan juga aktif gitu. Misalkan main ke arah WM, WM-nya aktifin gitu kan. Untuk ke arah ininya apa namanya, untuk ke arah star core-nya wajib diaktifin ya, kalau bisa 6-6 maksimalin gitu kan. Jadi sisanya cuma untuk nambah-nambahin aja gitu, guys. Oke, paling itu aja untuk video di update kali ini. Thank you banget udah nonton, udah like, udah subscribe. Selanjutnya kita bakal ulik-ulik lagi sesuatu yang lebih baik ataupun sesuatu yang lebih bagus ya kan. Biar kita dapat tutorial-tutorial yang gampang dicerna lah ya. Biar gue juga bisa ngasih tau kalian tuh trik mudahnya gitu. Untuk sekarang masih agak susah ya, tadi aja bergantinya itu agak ribet ya, move-nya itu masih terlalu sulit gitu. Oke, guys, paling itu aja. Bye bye, guys, di next video ya.